Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Hello guys, welcome back again with me, Kota Bray Channel. Alright guys, kali ini kita akan berseru-seruan lagi di Podkill Review Mobil Great Colora Cup Indonesia. Dan gua akan nge-review nih mobil nih, si Great Choose. Kalau ownernya bilang sebutan nama nih mobil, keren banget nih mobil silver yang sangat elegan juga. Modifikasinya simple, namun berkelas. Okay guys, nanti kita akan nge-review kupas tuntas modifikasi apa aja oleh ownernya. Okay, tapi sebelum kita mulai videonya kali ini, jangan lupa guys, like, comment, and subscribe. Alright guys, let's check it out. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Halo, Ferry ya? Ferry. Oke, okay. Yuk kita silakan duduk kok. Yuk. Alright guys, nah jumpa lagi kita di Podkill kali ini. Dan gue kedatangan lagi tamu spesial lagi nih dari GCC Club Indonesia. Dan ini chapter Bekasi. Oke, okay. Alright guys, nanti kita akan kenalan nih sama nih owner GCC ini, siapa namanya. Tapi jangan lupa guys, sebelum kita mulai lo like, comment, and subscribe. Oke, okay. Om, apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Om. Alhamdulillah sehat Om. Gila, pandemi belum berakhir Om ya? Masih belum sih Om, ini katanya ada lagi. Gila, kita nggak tahu kapan kelar ya Om ya? Iya Om. Gila, oke. Okay. By the way, kita ngomong masalah mobil nih Om. Iya Om. Gue pengen nge-review di mobil lo yang keren banget nih, kelas banget mobil lo, simple tapi elegan. Oke, okay. Tapi sebelum kita mulai, lo bisa nggak perkenalan dulu Om, nama, terus kemudian nopung berapa, chapter mana? Dan join berapa lama di sini? Ya, gue Ferry Ramadhani dari chapter Bekasi, nomor punggung 1009. 1009. Ya. Chapter Bekasi. Chapter Bekasi. By the way, udah berapa lama Om gabung di GCC Indonesia ini Om? Dari 2013. 2013. Oh, sama kayak Om Jimmy tadi ya, 2013 ya. Satu angkatan berarti lo. Iya. Cuman kemarin saya sempat ganti nomor punggung lagi. Oh gitu. Ya. Kenapa Om? Kok bisa Om? Kependem kayaknya. Oh, berarti regis ulang lagi dong? Regis ulang lagi. Oh gitu. Ribet gak? Enggak kan? Enggak sih Om. Cuma ngasih ya. data-data diri aja. Oke. Mengenai data nih Om, by the way, mobil lo ini tipe apa, tahun berapa, dan apa mereknya Om? Bisa jelasin Om. Great Corolla tahun 95, SEG. Tipenya? Tipe manual. Manual. Oh, manual. By the way, Great Co itu ada matic-nya nggak sih, Om? Great Co itu ada matic-nya. Ada juga matic-nya. Ada matic-nya. Oke, okay. So far yang gue review sih rata-rata manual semua ya. Emang
lebih agak, enak manual ya? Iya, cuman kalau yang untuk sekarang di Jakarta, mungkin yang malas pada ganti matic. gitu ya, tapi masih banyak kan pasaran di... Masih lumayan banyak yang untuk matic. Matic gitu ya? Masih, ya. Oh, gitu. Cuman agak, harganya agak ini sedikit tuh di bawah yang manual. Oh gitu? Iya. Jadi matic itu lebih di bawah manual ya? Iya. Untuk Greco ini ya? Greco. Oh, gitu. Dan untuk menurut lo nih, untuk perawatannya sendiri om, kalau yang matic sama manual beda nggak sih om? Kalau saya itu... lebih ke manual sih lebih gampang ya. Lebih simple ya kalau ya, manual dibanding matic ya. Paling cuma kalau manual kan habis di kampas kopling aja sih paling. Kampas kopling aja. Ya. By the way tadi tuh mobil lo ada sebutan sih mobil lo tadi lo bilang Greces gitu ya. Iya. Kenapa sih lo kasih nama Greces om? Karena waktu saya masuk Bekasi mobil saya yang pakai turbo pertama. Anjir, pakai turbo di mobil anjir. Oh gitu om, jadi ya. Lo nih pelopornya nih om. Iya. Oke, kenapa lo pasang turbo? Emang lo suka? Ya, saya suka. Kebut-kebutan dong. Gak suka kebut-kebut, cuma nanya. Pengen kenceng ya itu ya? Pengen beda dari yang lain. Oh, pengen beda. Gokil. Oke, om. Nah, ini mobil lo kan keren banget nih, om. Lo punya konsep gak sih, om, untuk ngebangun mobil lo itu lo pakai konsep apa? Genre kemana, om? Ke racing look sih. Ke racing look, performance ya. Untuk bagian depan, sektor headlampnya itu, lo ada perubahan gak sih, om? Ganti pakai kristal. Pakai kristal om ya? Iya. Oh, habis berapa om? Satu set? Satu set. Habis berapa om kira-kira om? Masih ingat gak om? Saya beli second waktu itu. Oh second. Tukar tambah enggak? Tukar tambah. Oh, tukar tambah. Berapa? Masih ingat lo om? Saya beli itu sekitar 1.800.000. Oh, 1.800.000 ya. Tapi nggak di smoke ya malu ya? Enggak. Masih kan ini. Ada yang smoke, ada yang kristal. Ada yang smoke, ada yang kristal ya? Iya. Oh, lebih ke kristalnya ya? Iya. Oh, udah LED? LED. Oh, udah LED 1.8. Iya. TT. Tukar tambah. Oke, lanjut. Kita lihat ke bagian grillnya nih. Lu grillnya kayak ada nyamuk-nyamuk gitu. Ini grill apa sih kalau yang bolong-bolong kayak gitu? Pakai BZ. Oh, ini grill BZ juga ya. Oh, simple ya. Habis berapa lu pasang grill BZ itu? Ini beli dari temen waktu itu 700. Oh, 700. Iya. Tapi itu menghilangkan logo Toyota-nya berarti ya? Iya. Tadinya ada logo. Oh, tadi ada? Cuma lo copot? Gak tau dicopot nih, gak tau diambil orang. Bisa begitu ya? Gitu. Keren. Terus kemudian untuk bumpernya, om? Pakai standar. Oh, bumpernya standar ya? Standar 95. Ya? Iya. Standar 95. Sama fog lamp-nya juga masih standar ya? Gak ada fog lamp-nya. Simple banget lo ya untuk... bagian depan ya, gak terlalu banyak perubahan ya. Tapi gue pengen nanya nih yang tadi yang di awal dia bilang turbo. Nah berarti lo, kita nge-review di bagian dapur mesinnya. Lo pasang turbo bener om? Pasang turbo. Anjir. Abis berapa lo pasang turbo? Sekitar kurang lebih hampir 27 jutaan. 27 juta guys, gila. Apa sih om perbedaannya lo pasang turbo sama standar gitu? Pasti ada perbedaan ya? Sangat jauh. Sangat jauh, Mi. Sangat jauh. Terasa ya, Mi? Terasa sangat jauh. Jauhnya apa nih? Jauh bahan bakarnya atau jauh kecepatannya atau kecepatannya semuanya? Bahan bakarnya yang tadinya pakai Pertalite sekarang pakai Pertamax Turbo. Oh iya, anjir. Biar siap-siap banyak budget loh. Kalau mau kemana-mana, Mi. Oh gitu, emang harus pakai yang lebih kadar oktannya tinggi ya? Kadar oktannya tinggi. Enggak bisa pakai Pertalite, Om? Enggak bisa ngelitik headnya. Oh, jadi mesinnya. Ngelitik ya? Iya. Oh gitu, pernah lo coba om? Pernah kejadian? Pernah. Gitu. Oh, pada saat touring ke Jogja. Pas saat touring ke Jogja. Lo pakai Pertalite, lo isi, terus ada tiba-tiba nggak ngelitik gitu ya? Tapi waktu pada saat ke Jogja itu saya busnya saya turunin jadi 0.4. Oh, supaya kenapa tuh? Biar bisa pakai Pertalite. Oh gitu, jadi bisa disetting om ya? Bisa disetting. Dan turbonya itu ya? Iya dari bus bar dari ya? Turbo. Oh ya. Gitu. Jadi menyesuaikan aja ya kondisinya. Iya menyesuaikan kondisi. Anjing sama menyesuaikan kantongnya nggak berarti. Benar ya? itu yang utama. Baru tahu ya cinta turbo itu bisa disetting segala macam kayak gitu ya. Gue pikir udah tinggal jos aja. Enggak. Itu butuh akselerasi nggak sih untuk meraih kecepatan dari turbo itu? Kalau turbo itu tergantung dari kalau bus gede itu langsung RPM 2000 mobil sudah ngebus. Kalau busnya tinggi, kalau busnya kecil mungkin di atas 3.500 baru mulai ngebus. Baru mulai ngebus. Iya. Ih, gila. Nah, top speed yang lo dapat dari lo pakai turbo berapa ya paling kenceng om? Pernah lo
Hampir 220 pernah. Anjir, gila. Merinding gak sih lo bawa 220 itu? Gila, itu kenceng banget loh. Ya, merinding karena takut. Takut ada yang cepet-cepet gitu ya? Kan untuk segi pengereman sih gak takut karena saya pake big bracket tapi ini sih. Rem pakai depan belakang, belakang pakai OM-nya grid Corolla luar. Oh, jadi lebih stabil ya, lebih pakem stabil gitu pakem. Ya. Karena pengereman kayak gitu utama. Ya berarti ya. Kalau enggak lo bisa ngelos kayak ngerem yang ngeri. Bahayanya itu. Oh, iya benar-benar. Gila. Karena kalau misalkan turbo itu enggak bisa langsung ditekan rem. Enggak bisa dikagetin kalau pakai cakram standar. Oh, pasti kocok nanti. Agak pelan-pelan kalau masih big bracketnya bracketnya cakram standar. Kalau misalkan udah ini udah pakai 4 piston di 4 piston. Cakramnya. Jadi dia langsung berhenti mobil. Wih gila. Jadi enteng ya berarti ya udah yeah. 4 piston gitu lebih yeah, enteng. Ya. Enggak berat lagi dan pakem gitu ya. Pakem langsung berhenti mobil. Anjir. Gila. Berarti kadang-kadang lu suka nyentak gitu dong kalau ngerem. Tek gitu. Agak kalo... sedikit gitu kalau darurat aja. Pakemnya gitu kadang-kadang. Kalau belum terbiasa tuh pasti kayak gitu. Yeah. Pemula-pemula biasanya itu. Berarti oh gila. Berarti lo pengalaman lo pakai turbo gini apa dong? Pengalamannya sih ya di jalan enak. Pada saat ngebus orang pada ngeliatin. Gila ya. Tapi nggak terlalu kelihatan ya lo, maksudnya dari eksteriornya ya? Enggak, karena tadi konsep saya pengen slipper. Slipper. Oh. Enggak kelihatan mobil dengan pakai turbo. Oh, tapi larinya. Tapi lari kenceng. Anjir, oke, keren banget. Oke, itu tadi kita bicara dengan turbonya Om Ferry. Om, untuk bagian samping nih Om, dan gue lihat juga roda-roda dan kaki-kaki lo nih, kayak keren juga nih. Gue pengen nanya nih Om, lo pakai pelek apa, ring berapa, lebar berapa Om? Pakai velgnya Avan RG ring ring 15. Ring 15 lebar 7. Lebar 7. Depan belakang sama. Depan belakang sama rata. Oh, is mantap. Avan RG, lu habis berapa, Om? Ring 15. Beli second waktu itu 8 juta. Second aja 8 juta. Anjir. Gokil. Beli second. Tetap tambah juga enggak? Enggak sih. Namanya. Ada teman jual waktu itu. Oh. Lu bayarin langsung ya. Iya. Terus kemudian lu balut sama bannya, ban apa? Bannya pakai Achilles 123S ukuran 195/50. 195/50 iya. 15. 15. Oke. Achilles sekarang berapa, Om ya? Kurang lebih, Om. Achilles itu 8. Untuk ring 15 sekitar 780 hampir 800. Hampir 800 ya. Iya. Oh, ya lumayan lah ya. Iya. Standar. Oke, itu tadi bannya sama peleknya. Nah, gue lihat mobil tadi pas gue naik itu rendah banget, napak banget. Pasti lu ceperin apa? Diceperin pakai coilover. Oh, pakai coilover iya. Juga ya. Habis berapa, Om? Coilover itu lu pakai 4 tuh, atau 4 2 semuanya. Aja? Oh, semuanya depan iya. Belakang ya. Habis berapa, Om? Habis 6 jutaan. 6 jutaan. Iya. Oh, iya lebih murah dari Om Jimmy tadi. Lu iya. ambil di mana, Om? Bisa lebih murah gitu, Om. Coilover. Temen ada yang jual. Oh, mantesan. Kalau dari bengkel kayaknya nggak dapet sama segitu. Iya benar, dari toko. Temen lu baik juga berarti ya. Tapi lo ada kendala nggak pada saat lo pasang coilover atau perjalanan dalam coilover gitu? Untuk nyaman-nyaman aja sih. Nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Hmm. Mungkin pada saat keluar kota itu gua agak gua tinggiin sedikit buat naikin berarti ya. Biar karena agak aman. Setting, ya? Iya, bisa diputer. Sendiri tuh. Ya, tinggal angkat dongkrak aja. Oh, tinggal dongkrak, terus langsung puter gitu iya. Ya. Gampang ya? Itu 4-4 itu loh. 4-4 ya? Lo gituin. 4-4 ya. Oh. Tapi lo bisa tuh, dia ada setelannya gitu. Maksudnya, gue takutnya lo naik tinggi sebelah gitu. Atau ada gimana? Itunya, apa namanya, nomor-nomornya. Oh, ada nomor-nomornya. Yeah. Jadi lo samain semua ya? Sama semua, jadi rata. Ya. Ya. Gue takut ada yang tinggi sebelah. Enggak. Ada gak sih jadinya gitu? Kalau yang pasang coilover gitu? Ada. Kan sekarang kan itu. Sekarang banyak coilover yang bikinan, custom gitu. Oh, custom gitu ya. Jadi gak ada ukuran angkanya. Ah, untuk, itu yang untuk presisiin antara depan dan belakang. Takutnya gak balance gitu yeah. Kan. Itu juga bahaya juga tuh sebenarnya. Gitu. Bahaya ya. Iya. Oke, tapi so far aman ya? Nyaman aman, ya? Nyaman. Gak ada masalah coilovernya. Oke, terus kemudian untuk side curb lo? Enggak make. Enggak make ya. Nggak, masih polos aja ya. Polos OM bawaan okay. 95 grid Corolla. Sion masih bawaan grid 95. Grid 95. Hmm. Oke, okay, jadi lu enggak banyak perubahan di bodinya ya. Iya, perubahan di kaki-kakinya aja. Di kaki. Iya, benar.
Oke, terus kita ke belakang nih, Om. Kita lanjut lagi ke bumper belakang. Lo standar. Standar juga ya? Iya, pakai 95 tetap. Dan juga. Stop lamp juga sama? Semua pakai standar. Semua juga standar. Nggak ada yang lo tambahin lagi? Ductile atas segala macam? Ductile. Oh, ductile lo pakai? Ductile. Karbon? Atau enggak sih, biasa. Biasa aja. Oke. Terus kemudian di bagasi lo ada apa, Om? Setting apa, Om? Di bagasi itu saya pakai subwoofer 1, subwoofer 1, berapa monoblock sama powernya. Oh, sama monoblock dan powernya. Berapa inch subwoofer lo? 12? 12 inch. Oh, 12. Mereknya? Kickers. Kickers. Habis berapa tuh, Om? Ya, sekitar beli kickersnya aja 2 jutaan loh. 2 jutaan ya, subwoofernya aja. Iya, satu tuh ya? Satu, iya. Untuk monobloknya? Monoblok sama power beda ya? Beda. Oh, monoblok sendiri, power sendiri. Oh, monoblok merek apa dan? Pakai Performa. Oh, Performa. Abis? Monobloknya 4 jutaan. Oh, 4 juta. Iya. Untuk... Tadi apa? Satu lagi tuh? Power ya? Powernya? Pakai Quantum. Quantum. Berapa channel, Om? 4 channel. 4 channel ya. Itu berapa, Om? 2.200.000 waktu itu. Oh, di bawah harga dari monoblok ya? Iya. Jadi lumayan juga ya totalnya untuk audio lo ya. Terus kemudian lo rapin lagi nggak sih? Lo pakai box-box gitu? Pakai box. Oh. Di kosmetik lagi. Di kosmetik lagi. Itu juga pasti nambah budget lagi ya? Habis berapa lo biasanya? Standarannya? Kalau saya habis 1.300.000. 1.3 ya? Iya, itu hanya untuk kosmetiknya aja. Kosmetik box-nya aja ya? Iya, kosmetik. Di luar dari audio yang segala macam itu ya? Rapi ya lo berarti ya? Rapi, Om. Iya, Om, kalau nggak ada gitu kelihatannya kurang enak dilihat, Om. Iya, kalau nggak dirapiin lagi pakai kosmetik gitu. Gila. Ya, lumayan, guys. Simpel banget modifikasinya, tapi keren, kan? Oke. Nah, Om. Sebelum kita lanjut ke bagian dalam nih, Om. Lo ada bagian ruangan kan, Om? Bagian interiornya? Ada, diganti. Oh. Om, kita minum dulu, Om. Haus, Om. Break dulu. Oke, Om. Nah, kita lanjut nih ke bagian interiornya nih, Om. Untuk interior ada perubahan lagi nggak, Om? Yang interior perubahan modif itu di jok, setir, sama speedometer. Jok, setir, sama speedometer. Iya. Oke, kita bahas jok. Jok yang lo pakai apa, Om? Recaro LX. Recaro LX. Iya. Pakai Recaro LX. Racing tuh ya, berarti Recaro. Recaro racing. Ya. Abis apa, Om? Itu depan belakang? Hanya depan aja. Hanya depannya aja. Belakang cuman masih warnanya standar, agak disamain dengan belakang. Oh gitu, biar nggak sarung, Om ya? Yeah. Biar sama gitu ya. Untuk depannya kanan-kiri habis berapa, Om? Depannya kiri sekitar 7.800.000. Anjir, gila, itu baru depannya aja ya. Ada keinginan nggak pengen pakai belakangnya juga? Atau tetap aja, gitu aja? Saya sih lebih ke OM aja sih. Lebih ke OM aja. Emang beda banget ya, kalau pakai jok Recaro itu, gue ngerasa tadi masuk mobil lo langsung kayak mendem gitu, emang semua kayak gitu, Om? Hampir semua, karena Recaro dari gitu, relnya itu udah bawaan semuanya. Oh, dari relnya itu udah dari Recaro juga ya? Oh, emang agak, posnya agak turun. Oke, agak turun ya, makanya harga mahal karena ada dari relnya juga. Iya, ya, dari relnya, sama Recaro juga. Gitu, ya? Ya. Oh, gila loh, ceper banget mendem. Kita mau naik juga, naiknya juga berat juga ya. Agak susah sedikit. Susah sedikit. Gila, tapi keren emang, asik, racing banget. Nah, itu joknya Recaro tadi. Nah, setirnya yang lo... Setirnya pakai BZ. Setir BZ ya? Setirnya pakai BZ. Oh, abis itu pakai setir BZ, Om? Setir BZ waktu itu... Standar. Saya dikasih sama temen. Ayy, gila. Thank you banget nih sama temen lo. Siapa nama temen lo? Om Radia. Om Radia. Gila, thank you udah ngasih setir BZ-nya. Berarti free ya? Free. Anjing, baik banget tuh temen lo. Oke, okay. Terus kemudian setelah setir ada head unit? Head unit pake Pioneer. Pioneer. Oh, Pioneer juga. Single ya? Din. Single din ya, sama ya, rata-rata standar gitu ya? Iya, single din. Terus gak ngerubah banyak. Gak ngerubah banyak. Sama tadi yang lo bilang speedometer ya? Speedometer pake BZ. Oh, speedometer BZ. Berapa tuh speedometer BZ sekarang? Sekitar 4 jutaan. 4 jutaan ya sih, mahal banget speedometernya doang. Gila, itu ada berarti warna-warni gitu keluar. Warna putih sama warna putih. Posisi bensin, dia ada tambahan baterai. Oh, jadi gitu. Baterai udah mau ngedrop atau enggak itu kelihatan di speedometer. Nyala ya? Nyala. Oh, gitu.
belum digital sih, cuma pakai jarum aja. Masih jarum. Oh, gila mahal banget speedometernya doang. Terus gue lihat juga audio itu lu pakai udah 3-way ya? Pakai 3-way. Wih, mantap, mamen. Keren apa yang pakai 3-way mau? 3-way-nya pakai Venom. Oh, 3-way-nya Venom. Habis berapa pasang 3-way gitu? Beli second waktu itu om dari temen sekitar 2.800.000. Second ini 2.8, baik banget temen lo ya. Kalau enggak tuh bisa lebih lagi om. Kemungkinan seperti itu om. Gila. Nah tadi gue lihat lagi pas gitu gue dalam mobil lo, gue liatnya ke atas, gila atasnya bisa lombang begitu. Bener gak lo pasang sunroof om? Pakai sunroof. Anjir, sunroof guys. Untuk sunroof sendiri lo pasang berapa om? Habis berapa om biayanya? Sunroof sunroofnya aja sih saya dikasih. Oh, sunroofnya lagi dikasih lagi anjing, banyak banget bahan di mobil lo. Iya. Kebetulan kakak saya enggak kepake, saya dikasih sama kakak saya. By the way, speknya apa om yang sunroof ya? OM grade. OM grade. Itu sekarang udah berapa om? Kalau itu sekitar estimasi ya? Di atas 10 sih. Di atas 10 ya? Iya, top cut. Itu baru barangnya doang kan? Iya. Tinggal pasang jasanya aja ya. Tinggal pasang jasanya aja. Mau bikin plafon. Habis berapa tuh? 5 nyampe. Udah nyampe. 3. Saya pasang sunroofnya itu sekitar jasanya mah 2.400.000. Udah sama ngecat. Gila ya, lumayan ya dapat lo harga miring ya. Iya, karena bisa teman ada. Oh, teman lagi. Ya itulah enak dari GCC juga. Bukan. Dari luar dari GCC. Dari luar, luar GCC. Oh, gila guys. Ini beruntung banget nih orang nih. Ibah-ibahannya keren-keren banget. Oke, om. Gue bicara lagi ngomong ke dapur pacu, nanti kan lo kan pakai turbo, otomatis knalpot nggak mungkin standar dong. Knalpot pakai pipa aja sih. Oh, lo knalpot hanya ganti pipa aja? Hanya pakai pipa. Full pipe. Full pipe. Berapa in sih full pipe? 2 in. Oh, 2 in. 2 in full pipe. Mufflernya nggak lo custom lagi, nggak ganti? Berapa? 3.800.000 karena pakai stainless ya. Karena stainless jadi 3, yeah. Mungkin pantesan ya harganya mahal juga ya, 3 jutaan ya stainless, yeah. Kalau nggak berkarat deh. Iya, yeah, karena kan sering ya. Pakai buat harian saya. Oh ini pakai buat harian kan? Buat harian. By the way om, ini lo udah puas belum om? Ada project lagi ke depan ya om, dari mobil lo, modifikasinya? Paling nanti mau rencana sih mau dicat total sih. Oh mau repaint lagi ya? Mau repaint lagi. Karena pakai ganti warna lo, tetap silver? Tetap silver. Lo lebih glossy lagi? Lebih glossy. Enggak sih, enggak ke metalik sih, mungkin disamain. Paling nanti di coating lagi ya, karena udah agak lama ini. Ya. Masih ori berarti catnya? Enggak sih, udah kedua kali. Oh, udah di-repaint juga ya? Oh, pengen lo repaint lagi tapi tetap. Oke, lumayan tuh lo siapin budget aja om. Sekarang udah mulai harganya tinggi-tinggi. Ah, itu dia. Lo mau open atau siram aja biasa? Rencana sih di open, karena total semuanya sih. Oh. Sampai dalam-dalamnya. Oh, mantap. Oke, om. Ya, semoga bisa terlaksana om project lo ke depan untuk nge-repaint. Oke, guys. Itu jadi semua yang udah kita bahas nih, review totali modifikasi ala racing look-nya Om Ferry ya. Yeah. Udah semua tuh, Om ya? Sudah. Oke. Tapi teman-teman kalau pengen nanya-nanya lagi nih, lebih detail lagi tentang performa mobil lo nih, tentang turbonya atau joknya segala macam, boleh DM Instagram lo, om? Boleh, okay. Boleh banget. Berarti lo punya IG ya? Ada. Bisa lo sebutin nggak ke teman-teman IG lo? Ferryram19. Oke, okay, guys. Nama IG-nya Ferryram19. Jangan lupa ya, nanti lo follow. Kalau lo mau tanya lebih lanjut, kontak nih Om Ferry. Oke, okay. Anaknya baik banget, guys. Om, thank you banget nih. Sebelumnya lo udah datang ke channel gue, udah kupas tuntas mobil kesayangan lo ini. Gue pengen kasih satu kenang-kenangan buat lo, souvenir. Itu hanya sekedar t-shirt sih. Oke, diterima om nanti. Siap, terima kasih. Oke, namanya om? Coach Abrai Channel. Oke, di bawahnya apa om? Like, comment, dan subscribe. Oke, jangan lupa nih guys, pesan-pesan dari Om Ferry. Oke, Om Ferry, thank you banget nih om. Kita nanti sampai ketemu lagi. By the way, kita langsung lanjut ke belakang nih om. Kayaknya ada launching nih om. Ada launching dari GCC Cilengsi. Oh guys, hari ini kita ada launching GCC Cilengsi. Kita mau lihat-lihat lagi ke belakang. Oke, okay. Om Ferry, thank you banget nih om. Oke, okay. Guys, di sini aja keseruan kita nih, podcast kali ini. Jangan lupa guys, like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi di video Coach Abrai berikutnya. Bye guys, thank you so much.
gonna see you.